Proyeksinya balik lagi di Lefky Gaming. Dan di episode kali ini kita bakal cobain salah satu game tower defense yang baru, yaitu Pet Tower Defense Simulatornya. Kita bakal lihat apakah seru seseru All Star atau tidak ya. Langsung saja, dengar-dengar sih ada kodenya guys. Ini berhubung baru rilis, katanya launch ya, kita lihat bisa apa tidak. 90 gems, terima kasih. Launch sudah, oke kita lihat story ya, ada story modenya. Tapi ininya grafiknya sih oke ya. Saya harus ngapain, masuk ke dalam situ kah? You have not reached story stage. Ya terus ngapain saya kesini? Bebas kah? Choosing forest dulu kali ya. Map difficulty isi dulu. Spotted dog. Oh ini bossnya ya. Oh ya ininya mirip-mirip ini ya. Ada rewardnya, bisa dapat telur. Dan ini mirip-mirip si All Star. Oke kalau gitu kita langsung aja ya. Let's go. Wah tutorial guys. Klik pet, terus pilih di map. Oke siap. Klik dulu gitu ya. Ah ini 0 dari 5 maksudnya apa? Ada maksimum ya kah? Oh ini musuhnya di sini guys. Bisa diputar nggak? Oh ini harus satu kotak gitu guys. Nah enemy spawnnya sebelum Anda kebalik, Anda ngadepnya ke sono. Nah keren deh, kawaii. Hahaha. Cuman tuh ada cakar-cakarnya gitu ya. Saya pengennya kelihatan ininya gitu guys, animasinya gitu. Ini lumayan juga nih. Nah ini kita tengah-tengah sini aja ya. Ini kita ambil last, strongest, worst, last ya. Yang paling ujung, jadi ini yang biasa paling depan, kita yang paling ujung guys. Oh my god, cuman dia tiba-tiba ada di sini aja ya. Kita perlu animasi ininya yang keluar-keluar jurus-jurusnya gitu loh, biar lebih keren. Ini apa guys? Mute music, level, oke ada levelnya. Ininya bener-bener rapih ya, bersih ya. Oke kita upgrade dulu guys, 250. Berikutnya 800, ini 300. Oke kita tambah lagi ya. Wah lumayan kuat ya. Oke sini dulu, bantu-bantu dulu. Dan cakar-cakar dulu guys. Nah gitu dong, ini kok tidak. Salah target, first dulu aja lah ya. Berapa kita simpen dulu guys. Jaga-jaga. Ayo. Cakar. Ini kita tambah lagi 350. Ya paling begini-begini guys. Oke 300 coba. Phoenixnya dong, bakar dong. Yang satu last deh. Satu last. Itu aja ya. Ini kita fokus ke strongest yang ini ya. Kalau ada yang strongest ya. Oke ini kita upgrade 800. 800. 300. Upgrade dulu. Biar makin melebar damage-nya. Ayo dong guys, kalian pasti bisa. Kita upgrade lagi ya. Ini guys kalau kita upgrade di sini ada tulisannya plus 6 damage range ya. Lumayan ya, kalau ini apa nih? 12 damage-nya. Range-nya juga makin lebar. Kayak cakarannya, cakaran mode dulu ya. Wah, gede juga ya. Meskipun badan dia kecil tapi gede guys. Berarti ini kita nggak bisa nge-spam banyak ya. Oke, so far kita sudah wave 6. Mau dijual ini harganya berapa? 275 ya. Berikutnya 1100 guys, kita coba upgrade ya. Masih ketahan. Cakar. Saya penasaran yang lainnya ada apa guys. Apakah dari telur-telurnya nanti kita bisa dapetin yang bagus atau gimana? Iya, oh ya, by the way buat kalian punya tips, komen di bawah guys ya, saya penasaran nih pakai ini ya. Kita perlu tips-tipsnya, kira-kira pet apa yang kuat. 1100, kita upgrade Phoenix. Upgrade us, level 3 1700, ini 1500. Wah lagunya jadi semangat nih. Jadi sedikit semangat. Kayaknya ini kita jual aja ya. Belum kepake sebelah situ. Atau ntar pakainya terakhir ya. Takutnya tembus lagi ntar. Nah mulai berguna dia nih. Mulai berguna dia guys. Kalau nggak bisa tembus ya. 19-13 damage-nya. Saya suka nih kalau ada tulisan damage-damage gini nih. Keren ya. Oke 1100 bungkus. Di sini nggak ada tulisan maksimum level berapanya ya. Dan juga ada tulisan ability. Nah ini nggak punya ability sama sekali karena ini awal-awal ya. Mungkin ntar ada jurus-jurus yang keren ya, baru dikasih lihat. Kita lihat saja ntar ya. Oh, jangan dikasih nafas guys. Kita dua dulu, kita upgrade cobain ya. Kita lihat. Wow jadi lebar lagi, makin lebar. Oke next 1500 dan Phoenix ya 1700. Dire Wolf berarti dia serigala loh guys. Kawaii ya kotak-kotak kita. Wave-nya sudah 9 dari 15. Kita lihat beguna-beguna apakah mampu melewati kita guys. Musuh-musuhnya apa sih, gak ada namanya musuhnya ya. Ini ya batasnya guys ya. Dan bakalan kebuka lagi ntar level 15. Saya bakalan berusaha deh guys buat nambah-nambahin ini ya. Cepret. 1500 oke okay. Kita upgrade guys.
Wow, udah mentok guys. Sudah maksimum level 3. Dan maksimum pun belum ada jurus-jurusnya ya. Berarti kita harus mencari pet lain yang ada jurusnya kayaknya. Bahaya, bahaya. 1500-nya mana? Next wave. Gak kelihatan tuh tulisan next wave-nya. 1400. 1500 bungkus. Oke, udah maksimum. Sekarang Phoenix-nya kita naikin guys ya. Ya meskipun di ujung situ tapi kena loh guys, sebelah situ. PPO, PPO, PPO. Ternyata jauh juga. Waduh, 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 waduh. Waduh, 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 waduh. Come on, jangan lolos please. Ayo tembakin please. Nah kita perlu Phoenix-nya pas mereka muncul udah ditembakin gitu. Cuman ini bencana nih, ini bencana nih. 1700, ayo come on 1700 please. Sedikit lagi, kita go. Oke sudah maksimum ya. Maksimum hampir Phoenix hampir satu map guys. Dia bisa di sini sebenarnya ya. Phoenix bisa di sebelah sini guys. Si Dire Wolf bisa sebelah sini ya. GG sudah 1700. Ayo semangat. Kita tambah lagi. Dire Wolf-nya kita kurang guys. Dire Wolf-nya kita tambahin lagi ya. Kita tambah aja di sini. Kita tambah dulu aja lah ya. Cepret-cepret lumayan lah. Tadew, tadew 10. Itu dia damage-nya sekali ya kalau ini ya. Tadew 1700 please. Kita perlu Phoenix yang besar. Lagi boy. Aduh. 1700-nya lama amat. Ayo. Udah. Udah maksimum semuanya. Sekarang kita fokus ini ya. 250. Kita banyakin guys. Si Dire Wolf-nya kita banyakin. Sekitar sini aja pokoknya, tengah-tengah sini. Udah tambah. 250. Ayo terus. Jangan kasih nafas guys. Strongest. Terus. Kalian pasti bisa. 800 yes. Okay, next wave please. Soalnya lumayan nih Dire Wolf, okay. Lumayan membantu guys. Cepret ya. Cakaran maut. Terus. Come on. Terus. Kita butuh 300 lagi, 200 lagi. Ayo dong. 500 please. Yos, tambahin lagi guys. Aduh gak bisa ini. Berarti ini bisa 2 sebenarnya ya. Tuh gede kan guys. Lumayan gede kan segitu ya. Disinilah ya. Oke tambah lagi. Bungkus. Apakah ada boss ya ini atau tidak. Kita lihat saja. Tampar semua boy. Jangan kasih nafas. Waduh lolos. Ini lolos tolong. Bagaimana boss. Keluarlah bos, saya pengen lihat Anda seperti apa. Kita pengen lihat bos. Cakar, wah ini dia bos. Bosnya datang. Si bos datang. Apa yang bakal terjadi? Apakah, wah kuat juga 500 guys darahnya. Au. Ayo cakar. Cakarin banyak banget, banyakannya nyakar deh. GG juga dia ya. Waduh benar-benar kuat deh. Kali lagi. Yes, akhirnya kita dapat telur guys dan dapat gems juga. Apa yang harus saya lakukan di sini? Tidak otomatis keluar kah guys? Ini level kita ya? Oh, teleporting. Oke. Okay. Nah, sekarang kita bakalan lihat apa yang harus saya lakukan. Quest ini udah beres. Oh, ada yang harus kita beresin nih, Mas. 10 pet katanya. Damage-nya. Oh, mantap. Pet yang kita punya baru 2 ya, sama ini. Uncommon upgrade atau evolution material. Oh, nambahin 20. Ini buat upgrade, guys. Phoenix bisa di-upgrade dan butuh rare egg katanya. Kalau ini butuh yang biru. Oh, dua-duanya butuh yang biru. Berarti ini uncommon egg ya. Jadi uncommon, common atau uncommon langsung rare gitu ya. Saya kira dapat itu. Oh, ini ada hatchery-nya nih, ya. Chance-nya 2%. 7%. Rare-nya aja 28. Butuh 170. 10 kali hatch 270. Kita punya berapa sih gems sih guys? 170 gems kita. Oke. Berarti ini diskon 10% guys kalau langsung 10 ya. Kita satu-satu dulu aja lah ya. Oke, dapat yang rare setidaknya. Lagi. Oke, rare lagi. Lagi. Sandstorm Serpent. 2 3 rare lagi. 4 Quick Star Horse. Oke, 4 ya.
Dapatnya ngerer semua yang tiga ini ya. Epicnya tidak ada kita dapat, guys. Lumayan dapat ini ya. Daily quest juga jangan lupa diberesin, guys. Aloha. Ada si Bang Zas kayak R, ini bisa. Waduh, belum bisa pakai yang lainnya dulu nih. Upgrade, upgrade butuh apa sih, guys? Click on pet you don't use to upgrade. Nah, damage-nya lumayan nambah juga loh. Ke levelnya juga sama 3. Oh gitu, ya mendingan ke yang sama aja. Damage-nya 15, lebih bagus dari yang sekarang, guys, kita. Speed-nya meskipun lebih lambat, tapi oke lah ya. Rata-rata butuh rare evolusi bisa 10 plus 1 more of this pet. Upgrade harganya lebih murah dan damage-nya nambah 15%. Oh my god, saya penasaran, guys. Oke, ini kita unequip dulu aja dire wolf-nya ya. Dire wolf-nya mungkin kita ganti sama ini, guys. Phoenix-nya tetap kita pakai. So ini hampir mirip-mirip. Cuman dia range-nya lebih jauh juga, tapi mukulnya nggak secepat dire wolf ya. Tapi kita bakal lihat aja ya. Ini kuda, guys. Kuda. Sandstorm Serpent, damage 12. Lebih bagus dari ini ya. Hanya beda di damage doang. Kita pakai ini aja deh. Tapi saya juga mau lihat, guys, si Serpent ya. Coba ini kita unequip dulu. Kita pakai dia ya. Nah, worth it atau tidak nih? Ini kita lihat saja. Let's go. Oh, di sini juga ada versi infinite-nya nih, guys. Buat kalian yang pengen infinite-infinite, ada di sini. Ada chance buat dapetin. Wah, telurnya 75. Ini buat upgrade ya? Keren, boy. Cuman kita hanya punya dua ini doang, eh. Free gems. Oh, di sini bisa ngumpulin gems juga, guys. Coba kita lihat. Sama persis kayak All Star loh. Coba-coba kita lihat apakah mirip-mirip. Nih, guys. Setiap 2 menit dapat 1 gems. Berarti 1 jam 30 gems, guys. 1 jam 30 gems. 10 jam 300. 20 jam 600 gems. Wow. Bingung kan kalian mau yang mana? Ada infinite AFK apa nih? Allow you to stay AFK for more than 20 minutes without being kicked or reeling. Small chance to fail. Ah, iya, kadang-kadang kita harus pakai ini, Pak ya, auto clicker. Supaya tidak dianggap idle gitu. Jadi bisa diiniin sama ini. Oke, keren juga. Jadi silakan buat kalian lagi ngumpulin. Siapa tahu ini gamenya seru ya. Oke bro, jadi TCT hari ini. Thank you Bang Ronaldo. Dan thank you juga buat yang udah mabar. Ada Bang Zaskai, Hunter, Papa, Nekai, Christian, Yomiga, Ivanu, Demula, Yurados, Rafai. Terus ada Crusader, I Eat Bacon, dan para netizen yang ada di sini. Semoga next episode kita bisa mabar lagi. Bye.